Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Tutorial Manglo bersama saya Arif di sini. Kali ini saya akan memberitahu bagaimana caranya menghilangkan icon recycle bin pada layar desktop kalian. Caranya sebenarnya cukup mudah, hanya beberapa detik kita bisa menghilangkan icon recycle bin di desktop kalian. Karena laptop kalian atau komputer kalian terlihat seperti laptop hacker. Kita klik kanan pada desktop, pilih personalize size, lalu kita pilih change desktop icon. Sini recycle bin masih tercentang ya, kita hapus centangannya, kita klik apply ya, ternyata sudah hilang. Jika kalian ingin menampilkan my computer, bisa kita pilih komputer, bisa kita pilih, kita apply, kita coba ya, muncul. Cukup sederhana namun bermanfaat. Sekian tutorial kali ini, saya Arif pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.